Assalamualaikum semua. Sekarang kita bincangkan jawapan latihan tentang kata kerja translating. Isi tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai. Ini petikan berkaitan dengan penyakit tangan, kaki dan mulut. Okey. Kita baca petikan. Kita perlu mengamalkan langkah-langkah pencegahan penyakit tangan, kaki dan mulut. Jadi semua orang kena berhati-hati dan kena mengamalkan langkah pencegahan supaya penyakit tangan, kaki dan mulut ni tidak merebak. Antara langkah-langkah pencegahan tersebut ia termasuklah apa? Tangan dengan air dan sabun. Apa tangan air? Tangan dengan air dengan dan sabun. Kita baca sini. Cuci tangan dengan air dan sabun. Itu jawapan dia. Jawapannya adalah cuci. Termasuklah cuci tangan dengan air dan sabun. Betul atau salah? Okey. Cuci tangan. Antara langkah pencegahan tersebut termasuklah cuci tangan dengan air dan sabun. Betul tetapi tidak sempurna. Kita dengan tambah imbuhan. Cuci tangan dengan air dan sabun. Kita sambung. Selain itu, kita perlu apa? Saringan pemeriksaan di sekolah. Kena check, eh? Kita baca dulu. Kita perlu buat saringan pemeriksaan di sekolah. Jadi kita masukkan kata kerja ni adalah buat. Kita perlu buat saringan pemeriksaan di sekolah. Betul tetapi tidak lengkap. Sebab kita sudah buat ayat, kita kena tambah imbuhan. Kita perlu membuat saringan pemeriksaan di sekolah. Kita sambung lagi. Kita juga perlu apa? Barangan yang terkena ailio anak seperti alat permainannya. Kita tengok nombor 3. Bersihkan barangan yang terkena ailio anak. Kita juga perlu bersihkan barangan. Kita terus letak. Bersihkan. Betul atau salah? Betul tetapi tidak lengkap. Kita tambahkan imbuhan. Membersihkan. Kita perlu membersihkan barangan yang terkena ailio anak seperti alat permainannya. Ketika bersin dan batuk, kita harus apa? Mulut dan hidung. Apa? Kalau kita batuk dan bersin, kita kena buat apa dengan mulut dan hidung kita? Tutup mulut dan hidung semasa bersin batuk. Kita boleh letak di sini, tutup. Tutup. Betul, tetapi kita kena tambah imbuhan. Imbuhan me. Jadi menutup. Menutup hidung dan mulut. Kita sekarang sini pula. Akhir sekali, kita tidak boleh pesakit tangan, kaki dan mulut ke tempat awam. Kalau pesakit tangan, kaki dan mulut ni, kita tak boleh buat apa dengan dia ke tempat awam. Kita tidak boleh bawa pesakit tangan, kaki dan mulut ke tempat awam. Jadi kita tulis dari sini, bawa. Kita tidak boleh bawa. Tetapi betul tetapi tidak lengkap. Tambah imbuhan. Kita tidak boleh membawa pesakit tangan, kaki dan mulut ke tempat awal. Keadaan ini bagi mengelakkan penularan penyakit. Okey. Dapat kan semua? Senang kan? Jadi awak tinggal betulkan yang imbuhan. Dan tadi kita sudah belajar sekali lagi mencuci tangan. Selepas mencuci kata kerja mesti ada objek tangan. Membuat saringan. Selepas kata kerja buat, kena ada objek saringan. Membersihkan barangan. Sama juga bersihkan, mesti ada objek. Kalau tak tergantung ayat. Harus menutup mulut dan hidung. Menutup, ada objek. Tutup apa? Mulut dan hidung. Dan akhir sekali, membawa pesakit. Membawa apa? Bawa pesakit. Sekali lagi cikgu ingatkan, kata kerja aktif transitif, kata kerja yang mesti disusuli dengan objek selepasnya. Okey, itu saja dari cikgu. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.